bobotnya sangat ringan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko kami hari ini kedatangan dari sepeda terbaru yang sangat datang. Oke, dari sepeda yang masuk di toko kita hari ini Polygon Sainte-Nin 3. Oke, dengan bodi yang mewah dan tampilan yang beda. Oke, Bosku. Sekarang kita melihat daripada bagian bodi yang dari karbon. Oke, warna dari sepeda ini adalah warna purple black S. Dari sepeda ini terdapat warna purple, ya purple, dan warna hitam. Warna hitamnya bercampur dengan warna tuh, ada metallic purple tuh, guys. Jadi menambah kesan lebih elegan di pada bagian bodi sepeda ini. Untuk bagian set post itu berwarna hitam. Di sini ada tambahan warna oranye seperti pada posisi di bagian tulisan bagian Polygon. Ini sedikit ada lebih kasar ya, itu mungkin yang menambah daripada elegan dari sepeda ini. Ini ukuran M tuh, ukuran M. Dan untuk bagian rem bagian belakang dan depan ini sudah Shimano. Oke. Ini sudah dua-duanya sudah hidrolik. Ini sudah hidrolik. Hand grip sudah menggunakan TT, dan pada bagian depan selalu ada tambahan untuk mata kucing. Ini berfungsi untuk di malam hari. Untuk bagian depan dengan logo Polygon, dengan tulisan Polygon yang dilapisi dengan warna oranye, jadi terlihat lebih elegan dan mewah. Tuh guys, untuk bagian shock sudah menggunakan rosok. Ini sudah menggunakan lockout. Tuh guys, untuk bagian cakram menggunakan Shimano. Wih, sangat rapi guys. Piringan cakram tuh, resign pad only, ya. Yeah. Dan ini untuk ban. Untuk bagian ban WTB Trail Boss 25, 2.25, 27.5. Untuk bagian sini ditambah dengan warna body, jadi kelihatan lebih menyatu. Hidrak dengan hitam peka, tapi ada tambahan X15 Teach. Nah, itu juga ada ditambahkan warna oranye agar terlihat warna itu lebih mantap. Itu guys, jadi untuk grup set ini sudah menggunakan SRAM. Dan untuk bagian sini terlihat lebih mewah. Dan sepeda ini sudah bearing guys. Tuh. Jadi untuk pinjakan lebih full. Kalau kata kita itu lebih padat untuk diinjak. Untuk bagian belakang sudah jangkrik. Tuh. Bunyi jangkrik guys. Dan untuk bagian cakram bagian belakang sama dengan posisi bagian depan itu menggunakan Shimano. Tuh. Menggunakan Shimano.
untuk bagian pengunci bagian belakang Shimano Plus. Untuk bagian ban belakang sudah menggunakan 27,5 sama dengan bagian depan. Tuh. Untuk bagian pedal ini guys, ini besi, tampil beda dengan yang lain. Sek Fitri saya aja menggunakan plastik dengan harga 13 juta. Ini sudah menggunakan besi full. Dan ini untuk melekatkan sepatu. Untuk bagian gear depan itu gear tunggal guys. Tuh. Jadi tunggal. Untuk bagian rantai berwarna silver. Tuh, berwarna silver. Di sini diberi pengaman. Dan juga teman-teman di sini ada tempat tua. Ini berfungsi untuk kita menaruh variasi tambahan kompa di bagian sini untuk bagian kompa. Dan di sini tempat botol minum yang terjual terpisah. Tapi tergantung toko teman-teman membeli, ini bisa mendapatkan bonus untuk botol minum dan botol ini teman-teman. Tergantung dari toko. Dan untuk bagian sini, ini lubang bisa untuk tambahan untuk bagian sini teman-teman, untuk penambahan gear. Tuh, sini bisa dipasang dengan membelinya terpisah ya. Untuk posisi bagian gear belakang itu terdapat 12. Itu lebih daripada Xtrada. Sudah terdapat 12 guys. Tuh. Sudah terdapat 12 SX. Serem. Tuh guys, serem, serem. Ini gear kecil ini lebih besar tuh dibandingkan sepeda yang lain. Ini lebih besar. Untuk kompa, untuk bagian kita ngompa ini tampil beda ya. Kita cek dulu. Dibandingkan dari sepeda Sek Fitri beda ya. Tuh beda. Tuh lebih beda untuk bagian pengompaan, untuk bagian ban, tapi terlalu besar ya rimbanya. Sedang untuk teman-teman yang mau naik gunung ini cocok teman-teman, ataupun di daerah perkotaan juga cocok. Dan juga terdapat lampu tambahan mata kucing untuk di perjalanan. Sign Clean 3. Oke, berapa sih harga dari sepeda ini? Oke, untuk di wilayah saya sepeda ini Bosque harganya adalah 16.570. Ini salah satu sepeda yang berbobot sangat ringan. Bobotnya sangat ringan teman-teman. Satu tangan dapat mengangkat sepeda ini. Dengan bobot yang ringan ini dapat digunakan untuk naik gunung ataupun di wilayah perkotaan. Jadi sepeda ini sangat cocok untuk teman-teman untuk digunakan harian. Bisa digunakan untuk kantor ataupun bersama teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari sepeda untuk goes naik gunung ataupun jalan perkotaan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. See you. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Makasih.